ora kuat ngangkat. Baru harga kayak itu, lalu bocor baterai ini. Anjir, enak mancit deh. Ya, itu tukang kubur. Enak 20, Pak Yong. Enak 50. Anjir. Okay guys, assalamualaikum. Macam yang aku dah bagi tahu semalam, aku nak reveal jawapan pasal ulang yang aku tanya semalam. Cewa reveal pula. Okay, so ulang dia adalah siapa yang jawab betul itu kira betul lah eh. Siapa yang jawab salah tu tak apa. Nanti boleh jawab dekat video-video lain. So ulang dia adalah Lycaon subsyntes ataupun bahasa Inggeris dia orang panggil Malayan banded wolf snake ataupun white banded wolf snake. Ulang ni bahasa Melayu dia kita panggil ulang sampah lah. Ulang sampah, kenapa orang panggil ulang sampah? Aku pun tak tahulah kenapa orang panggil ulang sampah. So dia dapat nama banded dia tu, banded tu yang membawa maksud belang-belang. Okay, so belang-belang dia tu sebab dia seakan-akan macam Malayan banded crate, ulang yang ada bisa yang kita tahu kat Malaysia ni. Tapi ulang ni dia tak ada bisa. Dia punya belang-belang pun masa dia kecil je. So bila dia dah besar, dia punya belang-belang tu pun makin pudar. Lepas tu dia hilang sikit-sikit-sikit. Lepas tu jadilah tu nampak tumpuk-tumpuk macam tu je. Jadi dia belang-belang dia tu. Ulang ni juga guys, dia cuma keluar pada waktu malam sahaja. So dia aktif waktu malam untuk mencari makanan. Makanan dia macam cicak, karung, katak-katak, makanan yang lepas masuk dekat dalam mulut dia lah. Okey, saiz yang aku dapat ni saiz dewasa dalam 100 cm, lebih kurang 100 cm lah aku dapat masa pergi kes hari tu. Ulak ni tengah makan mengkarung. So sampai kat sini lah kot video aku untuk kali